review lip cream under 30.000 part 1. Yang pertama, aku pakai Pink Flash Lasting Matte Lip Cream yang warna PK05, harganya 15.500. Ini setelah aku cobain di telapak tangan aku. Setelah aku coba, teksturnya itu creamy, kemudian saat diaplikasikan juga lembut banget, dan untuk finishnya dia matte finish, dan aku suka banget sih. Yang kedua, aku mau cobain Implora Urban Lip Cream Matte yang warnanya 15 atau salmon pink, harganya 18.000. Warnanya pink salmon, jadi kayak ada warna orange-orangenya. Untuk coveragenya itu oke banget. Terus pas diaplikasikan di bibir itu dia agak sedikit kering, dan untuk finishnya itu dia matte. Kalau dari kedua ini, aku milih yang ini karena lebih aku lebih suka sama teksturnya. Kalau teman-teman pilih yang mana?